Senopati Mataram. Baru kali ini kita berubah malu halus. Hei para malu halus, kami datang ke sini dengan maksud baik. Kalau kalian mau menjajar kami, kamilah Dedy. Ganja Somal saat ini sedang bertapa. Jadi mestinya dari sini. Apa kita salah goa? Rasanya tidak. Beliau sedang bertapa kalang bumi kan? Iya. Begitu menurut keterangan Romo Kiai. Tapa kalong biasanya dilakukan di atas pohon. Tapa air dilakukan di dalam sungai. Maksud Andika Ki Gajah Somala bertapa di dalam tanah? Barangkali begitu. Ada saninya. Bagaimana saninya? Justru itu masalahnya.
Romo Kiai menyuruh saya mencari sandinya. Tapi di mana? Saya bingung. Saya yakin tapak kalang bumi itu ada di dalam gua ini. Iya, memang. Romo Kiai juga mengatakan itu. Berarti di dalam gua ini ada rahasia yang bisa memecahkan teka-teki hilangnya Ki Gajah Sumala. Iya.
Rupanya ini dimaksud Ki Ganjar Sumala melakukan tapakan. Sebab Ki Ganjar Sumala sudah tidak ada. Masih Pangeran, jawabannya ada dalam kitab ini. Iya, orang memang sudah tidak ada, tapi pesan-pesannya ada dalam kitab itu. Iya. Mari kita berangkat. Bagaimana Pangeran? Berhasil? Ki Ganjar Sumala sudah meninggal. Hah? Tapi beliau meninggalkan kitab ini. Akan aku bawa kepada Romo Kiai di Kalisoka. Berarti rahasia gelang perak tidak bisa dipecahkan? Belum. Tapi aku yakin rahasianya ada di dalam kitab ini. Ini adalah teman saya Jatmiko. Dia pernah mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Saya bermusuhan dengan Aji Basa Pamungkas karena masalah pribadi Kanjeng Pangeran. Dan kebetulan saya sedikit banyak mengetahui kelemahan dari Aji Basa Pamungkas. Kalau Kanjeng Pangeran memerlukan bantuan saya, dengan senang hati saya bersedia membantu Pangeran. Terima kasih. Siapapun yang memerangi musuh Mataram, kami terima dengan senang hati. Bila saatnya tiba, Anika bisa bergabung dengan kami. Daulat Kanjeng Pangeran. Monggo mereka. Halo, mari. Ayo. Aku sudah bosan menunggu kamu. Nenek bilang saya kesini tidak boleh ketahuan Aji Basa Pamungkas. Dari tadi dia menyuruh-nyuruh saya terus, Nek. Dia memang... Raden, bangun Raden. Bangun. Hari ini Raden belum minum obat. Minumlah, supaya cepat sembuh. Apa penyakitku bisa sembuh? Kenapa tidak? Penyakit yang lebih parah dari ini, aku bisa menyembuhkannya. Kamu tahu penyakitku? Tahu. Coba sebutkan. Kamu terkena sihir Sarpakenaka. Kamu tahu apa Sarpakenaka itu? Tentu saja. Sarpakenaka adalah ilmu sihir siluman ular. Dan bagiku, ilmu sihir semacam ini sangat mudah sekali menyembuhkannya. Kalau tidak aku tolong, kamu akan jadi siluman ular. Oh tidak, aku tidak mau jadi ular jadi-jadian. Karena itu, kamu harus selalu bersamaku. Dan aku akan setia di sampingmu. Betul, kamu bisa mengobati penyakitku. Kalau tidak bisa, masa aku bisa tahu penyakitmu? Padahal, kamu kan belum pernah mengatakannya padaku. Aku dengar yang bisa menyembuhkanku hanya Datuk Larang Tapa. Siapa yang bilang? Seseorang. Dia sangat sakti. Kamu tahu siapa Datuk Larang Tapa? Dia itu bangsa jin. Jin? Iya, jin sesat seperti Mak Lampir. Kamu tahu Mak Lampir? Tahu, aku kenal semua makhluk jahat dari bangsa jin atau bangsa manusia. Enang Cuiri pasti sudah melapis istananya dengan ajian halimunan. Wah, repot, Nek.
kita tidak bisa langsung menyerbu istana Endang Cuiri. Hah? Endang Cuiri punya beberapa orang laki-laki simpanan. Ayo kita datangi mereka. Salah satu di antara mereka pasti ada yang tahu di mana Endang Cuiri sekarang. Hanya itu jalan satu-satunya. Kita duduk-duduk di sana, mencari angin. Raden? Iya? Syarat untuk mengobati kamu, aku harus sayang sama kamu. Sebab tanpa itu, tidak mungkin mantra dan obatku akan manjur. Bukankah rasa sayang itu bagus? Bukan cuma sayang, tapi juga cinta. Cinta? Iya, demi kamu, aku harus melakukan semuanya itu. Biar penyakit kamu cepat sembuh. Dan kamu bisa hidup wajar seperti orang lain. Terima kasih, Endang Cuiri. Nanti kalau aku sudah sembuh, berapapun yang kamu minta, pasti akan kubayar dan aku berikan. Aku tidak minta bayaran apapun. Yang aku minta hanya satu. Katakan. Kalau aku sedang mengobati kamu, lalu aku berbuat apa-apa sama kamu, kamu jangan berpikiran yang buruk padaku. Karena yang aku lakukan itu semuanya berupa pengobatan. Baiklah, aku mengerti. Dan kalau aku melakukan sesuatu pada kamu, kamu juga tidak boleh diam. Tidak boleh diam? Jadi apa yang harus aku lakukan? Mengimbangi apa yang aku lakukan. Nah, kamu bersedia? Aku bersedia, Endang Cuiri. Yang penting penyakitku bisa sembuh. Iya. Oh, kau Mahabir. Ada apa kau mencegat aku di sini? Aku sedang mencari Endang Cuiri. Kau tahu di mana dia sekarang? Endang Cuiri? Aku tidak tahu. Thank you.
siapa-siapa, Dek. Tunggu, ini masih ada barang. Berarti tadi ada orang di sini. Coba kau cium ruangan ini, Grandor. Sabar dan bosan kekuatan. Berarti tempat buruan kita sudah kita temukan. Mungkin mereka sedang keluar. Mungkin. Kau jaga di luar. Kalau ada yang datang, beri aku tanda ya. Baik, Dek. Ajarwati? Ya, aku, Ajibasa Pamungkas. Ajarwati, kau bicara apa? Aku bukan Ajibasa Pamungkas. Aku Bayu Seta, kekasihmu. Bayu Seta yang dulu adalah malaikat penolong. Dia adalah pendekar lolos asih, pelindung yang lemah, penumpas kejahatan, pendekar keadilan dan kebenaran. Dia adalah kebanggaan bagi kaum golongan putih. Akulah Bayu Seta yang kau katakan itu. Aku belum berubah, aku masih seperti yang dulu. Tidak. Kamu bukan Bayu Seta. Kamu adalah Ajibasa Pamungkas, pendekar iblis yang menjadi musuh golongan putih. Ajarwati. Sekarang kita berhadapan sebagai musuh. Kita buat perhitungan. Aku atau kamu yang mati. Iya. Ajarwati. Ingat, Ajarwati. Aku mencintaimu. Iya. Ajarwati. Wajah dan gerakan tidak bisa membohongi aku. Gerakan ragu-ragu. Lepaskan. Lepaskan. Kalau kau benar-benar menginginkan nyawaku karena kebencian, silakan, bunuh aku. Aku tidak akan melawan. Ayo. Aku pantang membunuh musuh yang menyerah. Cabut senjatamu. Kita bertarung sampai mati. Tidak, Ajarwati. Tidak. Aku mencintaimu. Diam. Cabut senjatamu, lawan aku. Aku tidak akan melawan perempuan yang aku cintai sepenuh hati. Lari dan lari. Kamu sudah memegang pedang cintai kencana. Ayo, bunuhlah aku. Supaya kamu tahu bahwa cintaku benar-benar suci. Ayo, bunuhlah aku. Kalau memang kematianku bisa membuat kamu bahagia. Ayo, kenapa diam? Aku rela mati dibunuh oleh kekasihku. Ayo. Kalau kamu lebih percaya pada omongan orang lain daripada omonganku sendiri, yang mencintai kamu sepenuh hati, silakan, bunuhlah aku. Aku rela. Asal kematianku bisa membuktikan ketulusan cintaku kepadamu. Ayo. Dan disentuh sadar. Kau? Kau aja bahasa pemukas? Kau yang telah membuat guruku menangis, ha? Sabar, sabar dulu, Maisa. Aku mau bicara. Bicara di akhirat. Ya! 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 Ya!
Hentikan dia, Mesa. Tapi dia coba sama Bungkas suruh. Diam. Turuti perintahku. Lampir, aku memanggil. Kau dengar aku, Lampir? Ya, aku dengar. Ada apa? Cepat datang ke sini. Ada tugas untuk kamu. Tugas apa? Mahesa Jenar. Kau dan Grandong sanggup menghadapi Mahesa Jenar, bukan? Tanpa bantuanmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak sanggup menghadapi seperti apa maksud di seorang diri. Aku tahu. Maka itu mau cepat datang ke sini. Ya, aku segera datang. Nah. Rencana kita merebut Raden Samba jadi berantakan. Aji Basa Pamungkas menyuruh kita datang. Iya, ayo cepat. Sebelum dia marah. Aku ada akal. Akal apa? Mendapatkan Raden Samba tanpa bersusah payah. Mana mungkin. Kita harus berjuang keras untuk merebut Raden Samba dari pelukan Endang Cuiri. Mana dia? Hah, siapa? Katanya ada Mahesa Jenar. Dengan Dewi Racun? Iya, mana? Ada di sini, di sekitar sini. Cari mati dia, Dewi Racun. Jangan mengusik Dewi Racun. Menyakiti dia berarti menyakiti aku. Pamungkas, kau jangan berjiwa lemah. Ingat cita-cita kita, merebut Mataram. Siapapun yang menjadi penghalang, harus kita tumpas. Siapa yang berjiwa lemah? Buktinya, baru saja aku mengancam Dewi Racun, kau sudah naik pitam. Jangan campur adukan urusan Dewi Racun dengan cita-cita kita merebut Mataram. Ingat, Pamungkas. Dewi Racun adalah pengikut setia Sultan Agung yang fanatik. Ketika Belanda berseteru dengan Mataram, Dewi Racun yang mati-matian membela Mataram. Persoalannya sekarang bukan antara negara dengan negara, tapi antara pribadi, perorangan, antara aku dengan Sultan Agung. Sebelum hal itu terjadi, Mahesa Jenar dulu harus dibunuh. Sebab orang yang akan melaporkan pada Sultan Agung sudah pasti Mahesa Jenar. Bukan Mahesa Jenar yang mati, tapi kau. Sebab kau tidak mampu menghadapi Cemeti Amal Rasuli. Aku tahu itu. Oleh sebab itu, aku minta kamu yang menghadapi Mahesa Jenar. Kau manusia linglung, Pamungkas. Kau yang lebih hebat dari aku. Lebih dahsyat, lebih sakti mandraguna. Kau tidak bisa mengalahkan Cemeti Amal Rasuli. Baik, ikut aku. Kemana? Ke Pulau Kambangan. Pangeran Purbaya pasti sudah sampai di sana. Ayo. Monggo. Daulat Gusti Pangeran, hamba mohon maaf mengganggu perjalanan. Ada apa? Hamba membawa Nawala dari Kanjeng Sultan. Di Kadipaten Wirasaba terjadi perebutan kekuasaan. Perbuatan Aji Basa Pamungkas? Bukan. Tidak ada hubungannya dengan Aji Basa Pamungkas. Lalu, diakibatkan oleh apa? Raden Sarawi Putra Selir mengangkat senjata untuk merebut kekuasaan dari Raden Pinara, putra Permaisuri yang sah. Lalu apa lagi Nawala dari Kanjeng Gusti Sultan Agung untuk kami? Kanjeng Gusti Sultan Agung memerintahkan Kanjeng berdua, Tumenggung Wiralaga dan Tumenggung Alap-Alap, untuk segera pergi ke Kadipaten Wirasaba. Sedangkan Kanjeng Pangeran diperintahkan untuk tetap melanjutkan tugas menangkap Aji Basa Pamungkas. Ini surat perintah resmi dari Kanjeng Gusti Sultan Agung mengenai pemberontakan yang terjadi di Kadipaten Wirasaba. Benar, dan yang ditugaskan untuk pergi ke sana, saya dan Rai Mas Alpa. Di sana terjadi pemberontakan. Mau tidak mau, kita harus membawa pasukan. Benar, pemberontakan bersenjata sangat berbahaya. Pasukan Mataram sangat diperlukan untuk menjaga keadaan.
dan sekaligus bertindak keras untuk menumpas pemberontakan. Bila mana diperlukan. Pasukan Mataram sudah berangkat ke Kadipaten Wirasaba, dipimpin Tumenggung dan Upaya. Bagus. Kalau begitu sekarang kami berangkat. Kami berangkat, Pangeran. Selamat jalan. Mau buat kemana ini? Kami mau ke Pulau Kambangan untuk bergabung dengan Pangeran. Iya. Tapi di tengah jalan, kami bertemu dengan Jatmiko dan Kalagondang. Dia mengabarkan Pangeran sudah pulang. Oh, ya. Pangeran, kemana yang buat? Tumenggung Wiralaga dan Tumenggung Apalap. Mereka mendapat perintah dari Gusti Sultan. Pergi ke Kadipaten Wirasaba, ada kemulut di sana. Pangeran, ya? Kalau boleh. Saya ingin melihat kitab Somala yang Pangeran dapatkan dari Goa Pertapan Ki Ganjar Somala di Pulau Kambang. Sebentar. Saya belum tahu apa isinya. Sebab belum sempat baca. Masa sungguh luar biasa. Ki Ganjar Somala mewariskan ilmunya bagi pembaca kitab ini. Saya yakin Pangeran akan menjadi seorang pendekar pilih tani jika memahami dan mengamalkan kitab ini secara sungguh-sungguh. Terima kasih. Saya tidak percaya mereka itu murid Ganjar Somala. Kenapa, Pangeran? Sebab menurut keterangan Romo, murid Ganjar Somala hanya seorang, Aji Basah Pamungkas. Mereka hanya murid-murid Aji Basah Pamungkas. Untuk menjatuhkan mental kita, mereka mengaku sebagai murid Ganjar Somala. Tidak apa. Sebab bagaimanapun,
Yang jelas mereka akan lapor kepada Jimasa Pamungkas bahwa kitab gurunya berada di tangan kita. Iya. Iya. Sekarang kita langsung saja menemui Romo di Padepokan Kalisoka untuk meneliti kitab sumala ini. Mudah-mudahan di dalamnya ada petunjuk penting tentang gelang perak milik Ajibasa Pamungkas. Sekaligus petunjuk bagaimana caranya kita bisa mengalahkan Ajibasa Pamungkas. Benar. Saya ambil kuda dulu. Kitab Somala itu berhasil direbut lagi oleh orang-orang Mataram. Kamu konyol banget, Talang. Mengaku murid Ki Ganjar Somala. Iya, jadinya babak belur begini. Maksudku untuk menjatuhkan mental mereka agar mereka takut. Ya gertak sambal, nggak taunya mereka malah beringas. Hei, kalau sampai Ajibasa Pamungkas tahu kita mengaku-ngaku sebagai muridnya Ki Ganjar Somala, mampuslah kita. Hei, tapi kalau kita bisa memiliki kitab Somala itu, kita akan jadi orang yang lebih sakti dari Ajibasa Pamungkas. Betul. Kita tidak usah takut pada Ajibasa Pamungkas. Malah kita bisa melenyapkan Ajibasa Pamungkas. Dan kitalah yang akan menjadi penguasa jagat Nusantara. Ya, maka dari itu, kita harus merebut kitab Somala itu dari orang-orang Mataram. Kalau cuma bertiga, tidak akan kuat. Kita harus menghubungi teman-teman yang lain, pendekar-pendekar sakti. Ya. Terlambat. Pangeran Purba SB sampai di sini. Kita keduluan. Mungkin mereka masih ada di dalam. Kalau mereka ada di dalam, berarti sedang berhadapan dengan guruku. Kita tunggu sampai mereka keluar. Iya, kalau benar mereka ada di dalam. Kalau tidak, kita hanya buang-buang waktu saja di sini. Kalau begitu kita masuk saja. Iya, kamu yang masuk. Aku tunggu di sini. Loh, kenapa? Aku bisa dibunuh oleh guruku. Dibunuh gurumu? Kok aneh? Kau kan muridnya. Guru benci sekali padaku. Berarti kau punya masalah dengan gurumu sendiri. Murid murtad. Kau Grandong, berani menyebut aku murid murtad? Aku bunuh kau Grandong. Pamungkas, kalau kau pendekar Dikjaya calon penguasa jagat Nusantara ini, kau harus jujur. Kau tidak perlu marah terhadap teman sendiri. Walaupun apa yang dituduhkannya itu benar. Kau benar, Grano. Aku memang punya kesalahan besar kepada guru. Itulah sebabnya kenapa aku tidak mau bertemu dengan beliau. Baik, kalau begitu kau tunggu. Grano, ikut aku. Ini pasti yang dikatakan Ajibasa Pamungkas, bahwa giganya Somala punya piala ular. Mati juga, Den. Benar-benar hebat, Pangeran Purbaya. Tumenggung Wiralaga dan Tumenggung Alam-Alam. Ular ini bukan ular biasa, tapi mereka bisa berhasil membunuhnya. Ada ruangan lagi. Kita masuk saja, sampai bisa menemukan Pangeran Purbaya. Baik.
dalam sini ruangan lain, dan gurumu bertapa di ruangan itu? Tidak ada. Ini ruangan terakhir. Disinilah tempat guruku bertapa. Lalu di mana gurumu? Kok tidak ada? Di situ. Berarti gurumu sudah mati. Tidak mungkin. Dibunuh oleh Pangeran Purbaya. Kesaktian Pangeran Purbaya tidak ada seujung kuku, guruku. Kalau begitu mereka kerjasama. Kerjasama? Iya. Ki Ganjar Somala dibawa ke Mataram. Lalu pertapaannya sengaja ditimbuni tanah dan batu-batu untuk mengelabui kita. Kita bisa merebut kitab Somala. Bagaimana mengaturnya? Kitab cuma satu, sedangkan kita bertiga. Belum apa-apa, sudah repot. Nanti saja kalau kitab Somala itu sudah ada di tangan kita, baru kita atur. Sudah lama aku ingin jadi murid Ki Ganjar Somala. Sekarang bisa belajar melalui kitabnya. Berat. Kita harus berhadapan dengan kekuatan Mataram. Jangan pakai kekerasan, pakai ini. Gunakan otak dan pakai akal. Segala sesuatunya kalau kita gunakan akal pasti akan beres. Hah? Aku sudah tahu. Layani saja baik-baik. Jaga, jangan sampai menganggap lagi seperti tahun kemarin. Kalian berani pada Pangeran Purbaya? Kalau dia sendirian, aku berani. Apalagi kita bertiga. Aku yakin kita bisa mengalahkan Pangeran Purbaya. Maka dari itu, kita harus menunggu sampai dia sedang sendirian, baru kita beraksi. Layang. Ada apa, Den? Hitung. Semuanya 4 benggol. 4 benggol? Mahal sekali. 2 benggol. Ayam pakan 2, dan lodehnya 3 mangkok. Aku hanya bersedia membayar 2 benggol. Mereka mengincar kitab Somala. Yang
sekarang berada di tangan Pangeran Purbaya. Ternyata kita punya saingan yang sangat berat. Mereka juga sama seperti kita. Mengincar kitab Sumala. Kita jangan mundur. Sebab rezeki orang itu masing-masing. Siapa tahu kita yang beruntung mendapatkan kitab Sumala. Kau tanya yang kulihat tadi? Tidak. Banteng Lodra dan Garang hilang. Yang benar. Sumpah, aku tidak pernah lupa pada sesungguh itu. Kita lihat dari dekat lagi. Kita balik lagi. Untuk apa? Mereka pasti telah mendengarkan pembicaraan kita. Mereka akan ngomong ke orang lain dan ngomong lagi ke orang lainnya. Jadi tersebar kemana-mana. Padahal kitab Somala itu harus dirahasiakan. Maka dari itu, sebelum hal itu terjadi, kita harus membungkam mulut mereka. Benar. Ayo kita balik lagi. Dasar paling tidak untung. Dia berani memanggil kita. Mereka belum tahu siapa kita. Pasti mereka belum jauh. Ayo kita pukul, mari kita lanjut. Ayo. Ini malah tidak satu orang. Ya, sepertinya ada tiga orang. Ya. Kesana. Ayo kita kerja, tunggu. Berarti sengaja mereka menantang kita. Ya, mari kita lari mereka. Ayo. Itu kuda milik kita. Kenapa? Coba kan. Apa milik mereka? Sudah kuda kita dicuri. Kitanya juga mau ditangkap. Mari kita cari. Ayo.